Halo pemirsa, selamat petang, selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Kita berjumpa lagi dalam Seputar Indonesia bersama saya, Bahrul Alam. Dan saya, Dana Iswara. Pemirsa, inilah laporan pertama yang akan segera diantarkan rekan Bahrul. Sumbangan bagi para korban gempa bumi di Lampung Barat hingga kini masih terus mengalir, termasuk bantuan dari Badan Penyangga Pemasaran Cengkeh atau BPPC senilai 150 juta rupiah yang diserahkan kepada Pemda setempat Jumat kemarin. Hingga saat ini jumlah bantuan berupa materi telah mencapai 6 miliar rupiah lebih. Bantuan yang diserahkan oleh Sekjen BPPC kepada Pemda tingkat 1 Lampung di Teluk Betung hari Jumat diprioritaskan untuk merehabilitasi sarana dan prasarana umum seperti tempat peribadatan, sekolah, dan WC. Bantuan ini diharapkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang terkena musibah. Petunjuk Ketua Umum sebelum kami berangkat ke Liwa, Bapak Utomo, itu bahwa bantuan ini dialokasikan untuk sarana umum, misalnya seperti rumah sakit, sekolah, maupun masjid dan gereja dan sebagainya. Bencana alam Lampung Barat yang menelan korban jiwa ratusan orang dan kerusakan fisik bangunan rumah sekitar 20 ribu buah ini benar-benar mendapat perhatian pemerintah dan masyarakat. Hal ini terlihat dari terus mengalirnya bantuan hingga saat ini. Sekarang sudah mulai juga datang bantuan yang bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka merehabilitasi bangunan. Misalnya saja bantuan seng, paku, kayu, dan sebagainya secara bertahap. Bantuan BPPC untuk korban bencana gempa bumi di Lampung Barat ini merupakan bagian dari program kegiatan sosial yang setiap tahunnya dilakukan BPPC. Demikian laporan tim liputan RCTI-RCTP dari Lampung.